Channel kita Rizky Emanuel. Kali ini kita buat video selfie Honda PCX ya, karena mas tankinya ini minyaknya kotor ya, berebet di gas itu kayak senut-senut gimana gitu. Nanti kita bakal ke dealer, kita langsung ke dealer Honda ya, karena penyakitnya itu di dia ngerti di dealer Honda, nggak bengkel biasa. Nah ini kita ada di Jeruju. Sebelum itu jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Kita lagi di perjalanan. Minyak kita itu satu balok. Kita ke SPBU dulu isi. Isi dulu lah ya. Dan kilometernya itu di 61.000. Oke. Okay. Dan kemana-mana saksikan video ini sampai selesai teman-teman. Kita isi minyak, ngantri men. Oke, tunggu aja dulu. Guys, jadi kita udah isi minyak tadi 2 liter. Sekarang minyaknya naik di kilometernya. Jadi 3 balok. Nanti kita di sini kita ada di pasar Teratai ya. Ada di pasar Teratai, kita belok kiri. Ini nanti kita sekalian ganti tombol klakson ya. Soalnya tombol klakson dari Honda PCX gue itu nggak maunya hidup ya, nggak tahu kenapa. Tuh dia kalau digas agak berebet ya, nanti kita cek apa aja penyakitnya. Kayaknya menurut aku sih pulpom ya, sama kayak Honda GTR gue yang kemarin. Dia kalau berebet ini nggak jauh pulpomnya pasti kena. Nanti kita ganti atau kita bersihin aja sih. Kita lihat, soalnya GTR gue itu ganti full pom yang baru itu 30.000, nggak tahu motor PCX ini berapa. Kita lihat aja nanti biayanya berapa ya teman-teman. Oke, kita ada di sini teman-teman, lagi di bengkel, udah nyampe nih ruang tunggunya kita di sini. Oke guys, jadi kita udah keluar dari bengkel. Tadi itu kena ya, full pomnya itu kena. Tapi itu harus inden 3 bulan ya, 3 bulan. Dengan harganya itu 1 jutaan. Kita masih inden full pomnya, tapi tadi kita biar meringankan berat motor, busi kita ganti yang baru menggunakan busi Honda. Harganya itu 45.000. Dan tarikannya setelah udah ganti busi, soalnya ini motor dia dari baru ini belum pernah ganti busi. Setelah udah ganti sih enak sih, udah agak mendingan. Kayaknya sih businya lah ya ini. Oh, masih emang full pomnya. Masih ya. Oke lah guys, jadi begini aja dulu mengenai video kita tentang Honda PCX 150. Penyakitnya sih bener full pom lah ya, soalnya dia masih berebet.